sumber doang, sumber itu kan terbatas kalau musim kemarau. Air merupakan unsur penyusun tubuh manusia. Sekitar 70% di dalam tubuh manusia, air menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan hidup. Di Cipala yang dulu kekeringan, kini bisa bernapas lega dan tak dahaga lagi. Setelah Pemkot Cilegon meresmikan sistem penyediaan air minum di lingkungan Cipala, Lebak Gede, Kecamatan Pulau Morak, Cilegon. Ini merupakan prestasi bagi Pemkot Cilegon sekaligus menjadi kabar gembira bagi warga Cipala karena persoalan kekeringan telah melanda selama puluhan tahun. Sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada pemerintah Bapak RT, terutama ya masalah air ya. Di masyarakat kita ya dikatakan kurang. Jadi sekarang alhamdulillah atas panjangnya kepemimpinannya Pak RT.